mana kaftannya? Ih, gak baca ya. Kan dress code kaftan. Gak apa-apa, cantik. Orang terakhir yang mau dicek tasnya, isinya apa? Nah, ini yang paling benar. Guys, aku hari ini, jadi selama bulan puasa, ini adalah kali kedua aku gak buka puasa di rumah. Nah, pasti dia ngomel. Karena harus selalu buka puasa bareng sama Mas Aman. Cuma yang kita mau izin. Oke, okay. Let's go. Mau pamitan. Mau kemana puasa-puasa gini? Kan baby, oh ada ketemu Kak Loli buat bukber sama Cendol. Sekali aja. Ya udah, oke. Okay. Yeah. Salam sama kakak ya. Nanti aku paling setelah buka udah balik. Oke. Okay. Berarti ini bye. Jam 2 kamu enggak ada. Ada emang kamu. Oh, kasih semangat ini. Hah? Kasih semangat sih. Semangat Pak Lima. Sekarang mah senang. Sambil kuliah, guys. Guys, kita udah nyampe di apartemen. Karena aku ada packingan buat umroh yang masih kurang. Gitu kan. Terus setelah ini sampai nanti berangkat, insya Allah udah gak ada buka-buka puasa di luar lagi. Tahu diri kan, nanti anak-anak sama makanan agak-agak komplain. Jadi untungnya ini sama Aurel, jadi boleh, ada alasan. Gak baca ya, kan dress code tapi gak apa-apa, cantik. Warnanya yang enggak, disuruhnya kan warnanya ada tuh dress code warna apa. Feel couple aja. Kapan lagi nih, salah lagi dong. Gak apa-apa. Salah lagi dong, ya. Ini gak apa-apa ya, makanan aku cakep ya. Penting Eka masih. Bentar, aku ada yang ketinggalan. Apa, mobil yang mau dibawa masuk? Ada yuk. Aku lagi gak pasar. Oh. Masa sih aku salah lagi, aku jadi bingung deh nih. Iya sih, kamu. Tapi selain baca, nggak ada dress code, nggak ada dress code. Nggak ada dress code tuh nggak ada dress code warna. Kaftan, tapi kan disuruhnya ada gold sama putih. Terus aku bilang, ah ribet pakai warna-warna. Ih, dress bunda yang ngomong. Nggak ada dress code kan, bebas kan? Nggak ada warna, sayang. Nggak ada warna. Mbak, tukeran mbak, makan mbak, kaftan tuh mbak, di depan. Nah, itu gue bawain tadi baju gue. Iya. Tapi saya nggak ngerti kaftan. Tumben ya, aku pikir kita di daerah kan. Oh iya, sorry, dia selalu konten, dia adalah queen and halal. Oh iya sih, tapi gak macet. Nggak, iya, libur. Tapi di Pondok Indah macet banget. Oh iya, long weekend. Gila. Long weekend. Udah kemarin macetnya. Iya, aku hari Kamis. Mau lebaran ibu. Masya Allah. Udah 3 kali loh dari Eka pergi sampai sekarang dia udah mau 3 kalinya umroh. Kan aku jadi pengen keep up. Ya iya dong umroh. Iya, tunggu. Bener tahun depan mau haji gak bareng? Enak banget, hirup enak. Gajem ya? Iya. Lingkus angin? Gak enak. Gak ada yang dihirup apa sih? Ada, ini ada kayak aroma. Bukan, gak ada yang gua hirup, yang ini aja nih. Oh iya benar, Mas Anang. Mas Anang. Mas jangan ada yang gak pakai kafe. Please. Harusnya sih enggak ya. Please. Karena pada baca. Hello. Tumben lo, on time. Emang udah ada pada tamu? Belum ada. Tuh kan? Serius? Serius, gak mungkin deh. Mas, udah tau belum? Belum-belum kita mau ada di mana nih gue jelasannya? Iya, baru kita doang. Susah banget mereka on time memang. Hai. Apa kabar kamu?
kan sebenarnya hari ini mau ngerayain ulang tahun Gigi. Sebenarnya bukbernya tuh udah harus bulan lalu mau ngerayain ulang tahunnya Gigi, tapi karena semua pada nggak bisa waktunya, jadi sekarang makanya dia yang nentuin tempatnya di sini, dia yang ngurus semuanya bener. Oke, bisa makan. Abis telepon dokter, jadi aku tuh lagi kambuh. Aku tuh tiroidku tuh lagi kambuh. Bayu diomelinnya kenapa? Enggak, sebenarnya dia kangen, tapi caranya tuh gitu. Enggak, emang pengen ngomel aja. Enggak masalah. Bayu kita jauhan nih. Enggak, kenapa sih? Aku alhamdulillah makanannya aku bisa makan semua karena tadi aku diomelin, enggak boleh gorengan aku. Dia gak ada yang digoreng. Lagi kita yang diomelin nih, istri-istri. Laki gue tuh sekarang ribet, bulu mata misalnya terlalu yang ada gimana banget. Ya kamu serem. Kata gue, dia gitu ya, mulai detail ya Mas Anang ya? Enggak, jadi kamu tuh makin umur harus kayak bulu matanya yang tipis-tipis aja. Padahal kan kita pengennya yang agak... Iyalah kalau lagi show Mas Anang. Iya. Enggak, kalau show dia gak apa-apa. Kalau hari-hari, orang aku extension aja. Aku extension ya. Boleh gak jangan yang terlalu kayak kamu kayak kata. Soalnya mata, ada orang yang cocok pakai. Oh, soalnya mata bunda tuh sebenarnya udah statement. Bukan, mataku tuh kan agak layu. Jadi kayak kalau dipakein bulu mata tuh kayak gini banget. Kayak orang kata misalnya kayak judes banget. Tapi ada orang yang... Terusnya dia lebih ketakut ya, kayaknya deh. Bukan gak, karena efek. Tapi ada orang yang pakai bulu mata panjang tuh bagus, iya, cocok. Loli itu ya? Enggak. Oh salah. Dia juga gak cocok. Dia cocoknya juga yang natural lah gitu. Oh gitu. Kalau aku sih gak tahu cocok banget, tapi aku pengennya. Ini kamu gak pakai bulu mata? Gak pakai. Bagus. Masa sih bun? Kalau di foto mata aku hilang loh. Makeup no makeup kan? Iya, Korea. Bulu mata masih gini. Bagus. Aku pakai extension. Tapi kok kamu extension udah dulu extension? Kan jatuhnya puasa. Flawless ceritanya. Iya. Gitu. Ayolah tahun depan yuk bareng. Iya. Udah dapet. Ayo bareng-bareng daftar. Kalau ketemu dia kalau ngomongin umroh ngomongin haji, masya Allah nggak sih? Hebat tuh, lebih ngomongin orang. Iya benar makanya, masya Allah. Jadi kan aku jadi. Iya udah naruh. Udah aku udah naruh. Cuma kalau kamu mau bisa. Kan aku kan bareng Aurel juga. Aku harusnya tahun ini berangkat. Terus selamat datang. Masya Allah. Welcome di acara asik. Yang punya ini. Tunggu deh. Kalau kalian, kalian resepnya apa? Kalau pakai kaos, iya. Emang ada di grup. Tuh kan, nggak apa-apa. Ini marahin gue katanya, bunda bilang bebas. Gue bilang warnanya. Jadi warnanya bebas. Warnanya bebas. Kamu bisa pakai baju muslim. Aku penasaran. Kamu baju ini mami olah kemarin gak sih? Bawa. Ini gimana sih pengusaha baju, bukan yang bawa baju sekarang? Itu soalnya aku pakai ada lagi mobil enggak ada. Ada. Mau dikirimin. Tadi aku mau jadi IF, itu gua ambil. Iya. Oke guys, hari ini udah datang nih yang cantik-cantik di Geng Cendol. Sekarang aku mau periksa kira-kira isi tasnya mereka apa. Ayo dari dia dulu. Mau lihat tas kamu isinya apa? What's in my bag? Mana? Harga tasnya mau nangis tapi lo ya Allah. Ya, tasnya liatin dulu ya, mahal banget. Ya isinya. Kulit buaya darat. Kulit. Kan buaya darat yang suka bohong. Ya Allah. Itu kan duit keluarin. Ini ada perlengkapan kewanitaan ya. Gak bawa duit. Kertas ini biar menghilangkan aib, minyak dan juga dosa-dosa. Ini kartu-kartu, kartu pelajar, kartu keluarga, kartu ini cash tuh ada. Ini lipen dari teman kita ya, namanya Luna Maya ya. Pembersih. Jadi kalau aku kayak sanitizer. Makasih Bayu. Ya, sekarang kesini. Sekarang aku mau ngecek apa yang ada di dalam tas kamu. Tuh, ya kan? Gak apa-apa. Handphone. Aduh. Udah bedak. Gak ada lagi. Coba lihat ya di handphone. Gak ada. Jatuh lagi. Jatuh. Handphone. Karena yang lainnya dipegang asisten, Bun. Iya, sama. Makanya iya kan, gak ada. Tuh. Ya Allah, isinya cuma handphone sama bedak. Kan aku bonus 2, ini ngeper. Iya, benar. Cuma ala-ala ya. Iya, oke. Okay. Sekarang kita ke... Loh kok Kia hilang? Katanya gak ada di grup. Ada kan tulisannya? Baca dong, jangan baca lewatin. Aduh! Tapi itu buat baca. Grup itu dibaca, bukan dilewatin. Itu baca kata ini. Bebas aja, Ya bebas kan? Warnanya! Warna. Di situ kan ada dress code putih gold. Terus kan kaftan, ya udah warnanya bebas ya. Iya kata gigi bebas. Gitu. Oke, udah biasa. Oh iya, ada Marlin. Kita mau cek apa yang ada di isi tas kamu. Harga tasnya juga mahal, ya Allah. Tuh ada dompet, lipstik. Dong, aku gak boleh. Ya Allah, ini buat supaya gigi tetap bersih.
Ini ada dompet buat kartu. Terus ada uang cash. Ya, banyak banget buat uangnya banyak banget ya Allah. Makasih Cici. Nah, kita ke Kia. Kia, Kia, Kia. Kita mau ngecek isi tas kamu apa aja. Tas gue enggak ada menaik banget ya. Tuh. Bener-bener berantakan. Nih. Mereka irit-irit banget tasnya. Enggak ada dompet aja enggak bawa. Tas aku dibawa. Ini cuma ada apa? Power bank. Power bank. Handphone. Lipstik atau udah enggak menarik kan? Ya, kecewa nggak? Isinya, karena mereka punya asisten yang ngebawain tasnya. Kita mau lihat isi tasnya Wanda. Tas aku, nggak ada isinya loh. Mahal juga tasnya ya Allah. Dikasih kado Valentine. Apa? Permen. Kan, buat buka puasa. Kalau misalnya cuma cat dompet. Dompet. Charger. Lipstick udah. Gak ada apa-apa. Oh ada balance. Selalu. Apa? Megang uang. Jarang kan sekarang kagak kan ada dong. Oh ada. Paling ada dikit doang buat pegangan takut parkir-parkir atau thank apa. You. Thank you Bunda. Assalamualaikum. Halo. Kamu belum kan? Belum aku. Ada yang baru kita berempat. Amin, amin, amin. Di dalam tuh konten. Ya Allah, sudah mau tua banget. Apa? 86. Gue di atas elu lah. Berlian. Kamu masih ketagihan. Ay, hirup. Basam. ini essential oil. Iya, kebun. Kalau orang tanya apa nih essential oil? Mahal banget, enak banget. Sama nenek. Parah loh. Dia kan udah nenek-nenek. Eh, Masya Allah jadinya ya. Alhamdulillah. Ini kata Shirin. Jangan kata Shirin lah. Tapi orang juga ngomong bahwa aku tuh alhamdulillah. Alhamdulillah bisa aku dapat deh. 10 hari terakhir tuh kalau kata orang-orang pas Ramadan ya bukan. Jadi semua Ramadan ya bukan 10 hari terakhir. Oh, bukan 10 hari terakhir. Jadi seluruh Ramadan itu kalau kita umroh, kalau lebaran di sana ada bedanya enggak? Walau-walau itu tanya Ustadz ya. Cuman yang aku tahu dari kemarin puasa kemana. Kenapa orang tuh ngejar ibadah umroh sama Ramadan? Karena ngejar pokoknya dia datang foto haji sama Rasulullah. Karena haji bersama Rasulullah. Gua dengan kalung Clemens Ellery bagus banget. Bagus ya. Aku sih enggak nyaranin. Bunda jualannya Masya Allah loh Bun. Mas Anang gila loh. Apa sih jualan apa sih? Gak ada, dia tuh cuma diam. Orang yang ngomong-ngomong lu lumes kali ya. Dia tuh cuma jam gitu. Pertama tuh iseng, dia ada di aku. Terus setiap kali dia ada Naik gitu. Terus gue bilang, cek aja kata awal. Wih cepetan atau aja ini katanya. Iya. Jadi suka. Lihat cucut gitu kan. Mau mantap nih gitu. Sekarang nih acara buat puasa gue ajak buat dua gak mau gak aku mulai. Ya Allah benar anak langsung masuk ke Anang Hijau. Jam berapa ya? Jam berapa Anang Hijau ya Anang dibeli mau nobar ini mau dirubah pasti dia enggak gue jam 3 pagi ngeliat live dia masih live loh Mas Anang loh dari jam 12 jam 3 pantesan gak keramas ya ya lepet gini lah Mas Anangnya soalnya lagi sibuk jadi gak perlu keramas. Ih kok gak pake kaftan sih? Nah, gak baca. Ini acara apa sekarang aku tanya, ini acara apa hari ini? Nah. Marahin Loli. Ini bajunya mau ke mana? Ke Mami ini ke Mami Olah kemarin. Di hidup aku tuh harinya mundur satu. Nanti libut aku tuh ini tanggal 28. Oh jadi bajunya, oh salah ya? Salah, besok aku baru pake kaftan. Abis ini headline-nya Loli marahin Ayu Dewi. Banyak gue salah banyak salah. Gak jadi Barbie, dia pake Barbie. Maaf sih. Bang ibu, kamu lucu sekali bajunya. Pakai Bayu, masya Allah terlalu kau lah. Bayu ya. Berdatang ke sini. Ayo dihadiri, Ririn ini aku selalu liatin di mana saja dia silaturahmi, dia hebat. Aku juga gitu harusnya, aku tapi aku kamu. Iya, tapi aku nggak boleh puasa sama suami. Oh nggak boleh. Pilih. Nanti abis itu lagi ya. Iya. Kita mau buka what's in my bag-nya Ririn. Oh my god. Kalau tau gitu tadi kan aku isi yang bagus-bagus. Oke, di sini aja. Ada apa aja?
dompet. Dompet isinya duit sama kartu. Gak bawa banyak apa, bedak. Tetes mata. Lipstick. Udah, itu aja. Permen. Oh iya, permen. Cuma itu aja. Terus lagi isi Ririn katanya. Selalu paling aku tapi sedih teman-teman karena waktu Mas Anang ulang tahun aku nggak diundang. Emang nggak ada teman aku. Panik loh. Ini dulu, ayo, buka tasnya. Ada apa isinya, mau dibuka? Apa ya tasnya? Coba mana tasnya? Oh iya 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 iya. Iya. Kok tasnya jauh banget, bukan di situ? Ya ampun. Masya Allah. Masya Allah. Kan pulang umroh. Oh, ayo ayo buka tasnya, buka tasnya. Di sini kita mau buka tasnya Tia dulu ya. Ada apa aja isinya? Ini. Tasnya brandnya dia. Nah, ini adalah brand kolaborasi aku, edisi kolaborasi. Sebenarnya ini ada mukena aku. Nah, ini mukena apa namanya? Mukena apa namanya? Ibu kos. Ini mukena ibu kos. Ini yang selalu dia live di TikTok nih. Beli ya, guys. Ini enak banget dipakai dan ini tuh kayak gampang banget taruh di tas, plek udah bisa sholat. Ayo. Digantung itu di tas, habis itu kalau dibuka isinya apa ya? Aku ini power bank, lipstick. Terus abis itu ada yang unik-unik ya dari tadi, minyak wangi, parfum, dompet. Terus udah tuh chargeran. Udah. Nah, sekarang Kakak, makasih ya Tia. Sama-sama. Lagi enggak puasa ya, udah maaf. Ini semua udah tinggal Kakak. Puasa, ya udah maaf. Semua udah tinggal Kakak. What's in my bag? What's in my bag? Ya, ini ada permen. Terus habis itu ada dompet. Terus ada bedak, ada lip ya, lipstick dua macam kan, biar ala ombre-ombre gitu. Terus habis itu ada ini kertas minyak supaya kayak kita perempuan ya, guys, supaya tidak berminyak. Iya. Thank you, Kak. Oke. Okay. Pau cantik banget loh berhijab. Aduh, Masya Allah ya, Bun ya. Pau, tahun depan yuk bareng yuk, Pau. Haji. Ya. Tahun ini. Oh, Haji. Tahun ini? Haji. Haji. Oh, belum. Kak, kamu? Bareng dong. Tahun ini maunya. Tahun depan. Semoga lo panggil ya. Aku pengen. Oh, mau naik haji juga. Alhamdulillah ya. Ini nanya haji mulu dari tadi. Oh, siapa? Manda. Manda. Ayo bareng. Karena udah mau mendarat. Yaudah, ini buka dulu tasnya, insya Allah. Aduh, isinya kotak. Semuanya kulitnya kulit-kulit yang menakutkan. Semua, kalau ini semuanya. Enggak deh, Bun. Isinya dompet, Bun. Kunci, kunci lemari. Terus lipstick, make up. Udah, ini pusing aku hari ini. Sudah apa pusing? Enggak. Terus permen, headset, tisu basah. Kok permennya ada dua ya? Tuh, sama lip balm. Lembab bibir. Lembab bibir, udah. Udah isinya. Thank you. Sama. Kita mau cek what's in your bag. What's in your bag. Aduh, bagnya udah mahal banget. Gak kuat, gak kuat ya. Gak kuat ya. Mau lihat isinya aja, sayang. Mau lihat isinya, oke. Okay. Banget sih. Ini cantik dan baik hati. Amin. Ya. Amin. Aku gak peres loh, Wah, tapi ngeselinnya ada. Iya, harus ada kekurangan ya dong. Masa sempurna banget ya? Dia ngeselin tapi dia orangnya tuh apa ada? Ya, ya. Terlalu what you see is what you get. Dor, dor, dor gitu. Ayo, coba lihat dulu tasnya isinya. Isinya handphone, perfume. Tuh, ini baru bener deh. Tadi tasnya pada dikit-dikit banget isinya. Ini perfume. Apa? Aku pegangin. Oke. Terus dia tuh ada tas make up. Bukan baru tas, bukan tas makeup sih ya, ala-ala gitu, cuma buat gitu. Touch up ya. Terus udah itu ada ini card. Ya. Touch up, handphone, udah. Oke, okay, nothing else. Keren-keren, thank you. Karena mah udah nih. Udah. Gitu doang. Gitu doang. Oke, okay, thank you. Kasih ya. Alhamdulillah udah pada kumpul semua hari ini. Senang. Senang. Tinggal pulang beberapa ya.
Serius? Tadinya aku gak mau datang sama Rani. Susah ya? Tapi aku udah tutup. Sama di TikTok mau kena beli mau kena Xtia Aristia ya ini nggak ada sama kue nggak ada foto kita foto yuk terima kasih semuanya. Ada cendol tuh model ya Bun ya. Orang yang belum di ini yang tasnya ya. Iya geledah ya Bun ya. Happy birthday to you. Ya mati kue ini ya. Bukan sendiri ya Ti. Ini bukan sendiri. Tadi aku udah siapin. Tadi udah pesen. Belum keluar. Makasih Gigi sayang. Makasih semuanya teman-teman cendol sayang. To you. Yuk ya. Doain aku sehat terus ya. Amin. Thank you. Guys, yuk sini. Dokter W, Dok. Loh, tasnya kecil banget. Dokter Feni, kita mau coba cek what's in your bag. Oke, kartu kredit. Masa sih? Terus bedak, lipstik, terus ini. Apa sih ini? Ya. Terus udah permen. Oke, sementara dari Gigi. Iya, sama-sama. Yang tadi ya. Mama Gigi, orang terakhir yang mau dicek tasnya, isinya apa? Nah, ini yang paling benar. Isi tas tuh kan begini ya. Orang irit-irit banget gak ada barang. Tuh berantakan banget, Bu. Yang ini aja ada. Dompet, tisu lagi pilek. Tisu. Charger. Ya Allah jadi inget mau ngecas. Charger. Silakan. Obat Dokter Feni. Ini. Ini. Apa sih namanya? Bedak. Parfum. Parfum. Duit. Duit paling banyak. Anti-liner. Mana bisa? Itu sama juga kayak si siapa tadi? Charger. Charger. Ini ada enggak ya charger? Banyak banget kayaknya isinya. Oh, coklat ada coklat. Ada tisu basah biasa harus ngambil di mana? Nama pemenangnya akan diumumkan. Sudah siap. Oh iya. Berminggu-minggu enggak ganti tas jadi kayak gini. Kalau tasnya kayak gini isinya ya, udah tahu ya. Makanya luar biasa sekali dari udah semua ya, kita buka tasnya ya, guys. Nek. Bis. Bis ke sekolah. Bye, sayang. Bis sekolah lu jemput. Gak jadi joget kita. Dadah, Loli sayangmu. Katanya mau joget. Aku belum, mau joget. Diam-diam, Loli. Gak jadi joget. Loli, masih jangan. Loli, iya. Lagi di paling. Dadah, Bun. Maaf, ini kita mobil udah semua. Dadah. Besok ya. Maaf lahir batin. Oh iya, besok. Ada joget sampai kelas. Wanda. Cicek shock. Besok tuh gak? Wanda. Oh, si Ciki. Karena Rangga gak bisa. Iya, Rangga gak bisa. Apalagi yuk, dikit. Hei. Jelaskin. Si yang punya ya, jelaskin. Kasih tahu, Bun. Jelaskin coba, jelaskin. Katanya terlalu mahal. Coba, Bun. Bun, percaya nggak, Bun? Gamis henna ini, Bun, harganya cuma Rp121.000. Wah, murah banget. Guys. Jelaskin, Bun. Kasih. Coba kasih keterangan sedikit ya, setitik, Bun. Jelaskin. Jelaskin dulu sebentar aja, abis itu udah. Abis itu aku terusin lagi. Ini udah selak suaranya. Udahlah, cukup.
Oke sayang, oke kita lanjutin ya. Ya oke. Yang belum dapat ngaco. Tiga,